Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dari video sebelumnya, makharijul huruf. Yang ketiganya itu syafatain atau syafatan, yaitu dua bibir, yaitu huruf-huruf yang keluarnya dari dua bibir ini. Contohnya, apa hurufnya? Fa, ba, ma, wa. Disebut dengan syafawiyah. Ya, syafawiyah. Lakopnya dinamakan dengan syafawiyah. Keluar dari bagian dalam perut bibir bawah dengan ujung dua gigi seri atas. Nah, ini contohnya kita buat. Ini huruf fa. Ya. Huruf fa. Ini gigi kita menempel pada perut bibir bagian bawah dengan apa? Dengan gigi seri kita bagian atas. Fa. Jadi agak ke dalam sedikit. Fa. Ya, bukan fa. 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 Ya. Fa. Agak berbunyi ya. Fa. Fa. Bagaimana dengan ma dan ba? Nah, kalau dengan untuk ba dan huruf mim, maka bibir kita agak rapat saja membacanya. Ba, 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 ma, ma. Ya. Kalau waw agak sedikit terbuka. Waw, wa, wa, wa. Ya, agak terbuka sedikit. Kalau ba dengan mim tidak, agak rapat ya. Ma, ma, ba. Ba agak keluar, mim agak ke dalam. Ma, ba, ba, ma. Kalau fa, 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 fa. Contohnya seperti ini. Perut bibir bawah dengan ujung dua gigi seri atas. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.